Ayo Mang, kita turunkan Mang. Ini dia Kang. Sorean jam 4:30 ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bersama Mang Atuh. Ya, hati-hati. Alhamdulillah. 2 tik. Iki nah ndah umay katon. Din. Udah maghrib, Kang. Ini tadi ada lubang di sana. Eh, jalan sana jadi ya. Ini saya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Mang Gendos dan ada Kang Mafto lagi ikut proses pengiriman 2 unit yaitu PCX160 ABS matte blue sama Honda Beat CBS warna hitam. Kalau mau lihat unitnya, saya akan perlihatkan dulu ke belakang ini, Kang. Nah, itu dia unitnya. Nah, sekarang kemarin karena ada yang menanyakan proses pembelian sepeda motor secara cash dan secara kredit, untuk prosesnya seperti apa? Saya akan bertanya, berbincang-bincang sama Kang Mafto ini. Sini Kang Mafto. Ya, dipaksa mau ngomong. Isu soalnya. Nah, untuk pembelian cash syaratnya apa, Kang? Syarat KTP. KTP elektronik. KTP elektrik ya. Cukup KTP saja ya. Iya. Kalau pembelian kredit, KTP suami istri. KTP suami istri. Kartu keluarga. Kartu keluarga. Udah. Nomor telepon. Ya. Nomor telepon terus. Iya, kalau diminta antar selfie rumah. Sih. Selfie. Foto selfie antar rumah. Kalau itu lengkap ya. Kalau posisinya janda atau duda? Janda. Janda kembar. Lari-lari lah. Kalau janda, berarti itu surat cerai atau surat kematian. Jandanya tuh janda apa? Oh, gitu? Tergantung jandanya. Kalau jandanya ditinggal mati, berarti ada surat apa namanya kematian. Surat kematian. Kalau jandanya karena cerai, berarti surat akte cerai. Seperti itu. Kalau single, masih single belum menikah. Kalau single itu batas maksimalnya umur 21 tahun. Kalau maksimal belum, apa minimal? Minimal ya. Minimal 21 tahun. Nah, terus dilampirkan KTP ortu. KTP orang tua ya. Iya. Kalau masih di bawah 21 bisa enggak sudah punya KTP? Enggak jadi bisa pemohon, bisa jadi STNK atau bisa. Enggak bisa jadi pemohon, jadi tapi pemohon. Buat nama di STNK sama BPKB bisa. Bisa. Oke. Nah, untuk sekarang kan lebih ketat tuh proses asesmen atau penilaian dari leasingnya, Kang. Iya. Ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tuh lebih ketat ya. Sekarang itu kan mayoritas itu ngecek apa namanya? Itu, Kang. Ngecek apa? Yang BI checking. Ya, BI checking ya. Itu mayoritas BI checking-nya aman atau enggak ya? Iya. Yang misal ada pinjaman di apa yang adat itu bisa jadi masalah ya, nggak bisa berlanjut seperti itu. Nah, setelah prosesnya itu apa namanya data masuk itu nanti ada survei atau enggak, Kang? Ada survei. Ada survei ya. Ada juga yang by phone. Ada yang nggak survei by phone. Iya. Ya. Berarti kalau yang nggak survei itu gimana itu, Kang? Bisa nggak survei? Datanya bagus. Datanya bagus ya. Iya. Oke. Kalau masih baru berarti kebanyakan kunjungan atau di survei ya, seperti itu. Proses kredit biasanya berapa hari, Kang? Proses kredit paling cepat 1 hari, paling lama ya 2 hari, 3 hari. Oh, 1 harian ya, rata-rata 1 hari rata-rata. Iya. Tapi kalau 2-3 hari itu ikutnya sudah lama ya? Sudah lama. Setelah ACC, kapan nih motor bisa dikirim? Motornya apa dulu, bos? Oh. Motor ya, PCX ya sebulan. Ah, kalau PCX nunggu inden dulu ya. Paling cepet ya sebulan. Apa paling lama? Paling cepet.
paling cepat. Ada biasanya berapa bulan? Standar sebulan, dua bulan. Dua bulan, ya. Iya, kayak ini juga yang belakang sebulan, dua bulan. Oh, yang ini sebulan, dua bulan, ya? Iya. Kalau ABS sekarang harganya berapa, Kang? BC, Kang? 36 juta, 30 ribu rupiah. 36 juta, 30 ribu rupiah. Yang CBS? 32 juta, 740 ribu rupiah. Oke, itu dia, Kang. Kalau yang cerdas cermat. Ya, namanya juga tanya jawab, Kang. Oh iya, iya, betul. Bukan cuma pertanyaan. Oke, kita lanjut perjalanan dulu. Ini sebentar lagi kita nyampe di lokasi dan nanti kita akan bahas tema yang lain seputar sepeda motor dan dunia permotoran. Oke. Oke, ini siap. Lanjut, Mang Gendos, kita ke lokasi pengiriman dulu dan nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Kang. Kalau teman-teman suka dengan obrolan-obrolan seperti ini, silahkan like dulu ya, atau yang belum subscribe ya di subscribe dulu, Kang, channelnya Kang Mas Bro. Nanti ada juga channelnya Kang Maftuh, ini nama channelnya sesuai dengan nama dealernya, Kang, Super Honda cabang Ketanggungan. Yuk, lanjut. Oke, alhamdulillah kita sampai di lokasi, Kang, dan ini lokasinya gimana, Mang? Lokasinya enaknya gimana ini, Mang? Langsung putar balik dulu. Nah, nih lumayan cerah cuacanya seperti ini, Kang. Ya, lezat, lezat. Ayo, Mang, kita turunkan, Mang. Ini dia, Kang. Sorean jam 4:30 ini. BC ABS matte blue ya. Kelihatannya hitam, Kang, kalau di enggak kena pantulan cahaya ya. Tapi kalau lihat detailnya tuh birunya biru agak semu kemerahan. Halo, Bos. Halo, Bos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bersama Mang Atuh. Ya, hati-hati. Alhamdulillah. Sawer. Nah, ini dia, Kang, yang ditunggu. Oke, foto dulu. 1, 2 tik. 1, 2 tik. Nah, gimana ini? 1, 2 tik. Oke, nah, Kang, kita jalan satu lagi ini Honda Beat-nya ya. Udah jam 5 sore, Kang, tapi alhamdulillah enggak hujan ya. Lumayan panas. Panas, Mang. Tadi ngirim kemana aja, Mang? Pekalongan, Mang. Luar biasa ngirimnya sampai Pekalongan. Lanjut, Kang. Nah, ini lanjutannya, kalau orangnya tuh lagi merantau, Kang, gimana, Kang? Mau proses kredit. Kalau pembelian cash, orangnya merantau gimana, Kang? Bisa. Bisa. Yang penting? Yang penting ada KTP. KTP difoto, kirim, sudah langsung bisa ya. Bisa. Lalu pembayaran bisa di rumah atau ditransfer ke rekening dealer ya. Iya, sesuai KTP ya. Sesuai KTP, oke. Kemudian kalau mau kredit nih orang yang merantau, ayo, Kang. Gak bisa, harus salah satu di rumah. Oh, harus salah satu di rumah, baru bisa proses kredit. Kalau semuanya nggak di rumah, berarti boten saged. Boten saged. Oke. Terus gimana? Ada apa lagi? Kalau kredit? Kalau kredit? Proses-proses yang mungkin tidak pada umumnya. Umur maksimal. Umur maksimal 60, Mas. 60 tahun, kalau sudah 60 nggak boleh. Nggak bisa. Yang penting kalau pengajuan kredit, saran saya DP itu jangan dikasih dulu. DP-nya nanti setelah motor datang buat jaga-jaga itu, disurvey dulu hasilnya. Kalau udah selesai motor datang baru bayar DP. Waduh, itu masalahnya. Banyak kejadian kayak gitu, motornya belum datang, DP-nya dimasukin, hilangnya itu resiko. Makanya nanti kalau motor datang aja, atau kalau misalkan DP-nya dulu, itu minta kwitansi resmi dari dealer gitu, Bos. Oke, siap. Iya. Intinya bayar DP setelah motor kirim, ya, lah. Iya, jaga-jaga.
negeri, salah satu di luar negeri bisa? Bisa, salah satu di luar negeri bisa. Kalau KESMA? Minta surat keterangan merantau biasa. Kalau KESMA orangnya di luar angkasa juga bisa. Bisa. Di luar angkasa. Aduh. Kang, untuk informasi dunia perkreditan bersama Kang Mafto, segitu saja dulu. Kita lanjut untuk mengantarkan Honda Beat CBS warna hitam ini. Dan ini sebentar lagi mau maghrib ini, Kang. Tapi ya udah agak mulai gelap-gelap ini. Udah maghrib, Kang. Ini tadi ada lubang di sana. Nah, jalan sana, jadi ya ini saya di belakang. Aduh. Mana baik. Macet tadi juga. Hah? Rumah kami iki sih wong e. Penumpang apa ora? Kian numpak. Metangkrok kowe kian. Alhamdulillah, Kang, pulang ini pas sampai azan Isya ini. Baik, Kang, itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.